Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, dear students. In this first video, I would like to open our class with introduction to EPW course. EPW stands for English paragraph writing. My explanation in this video is developed through the book that we use in the class. Video ini saya buat dan juga penjelasan yang ada di video ini saya jelaskan berdasarkan kepada materi yang ada di dalam buku ajar Writing 1. Setiap video akan menjelaskan satu unit di dalam buku ini. Ini adalah video pertama yang berkaitan dengan introduction to EPW course. Jika Anda ada pertanyaan boleh nanti, silahkan dituliskan di bagian komentar, dan saya akan menjawabnya langsung e, di bawah komentar yang Anda tuliskan. The first part in the introduction to EPW course is the understanding of what writing is. Ini saya ambil kutipan dari John Rook. John Rook said. Written language cannot merely a written version of speech. In a sense, spoken language is incomplete, but written language must be complete in every way. Kutipan ini berarti bahwa written language, atau bahasa tertulis, tidak bisa serta-merta disamakan dengan a written version of speech, yaitu versi tertulis dari speech atau ujaran. In a sense, dalam beberapa hal katanya, spoken language is incomplete. Nah, spoken language itu maksudnya adalah bahasa lisan, bahasa oral, is incomplete, itu tidak lengkap. But written language atau bahasa tertulis must be complete in every way. Bahasa tulisan harus lengkap, in every way katanya, harus lengkap. Jadi kalau misalnya seperti kita berbicara, kita bisa saja berbicara dengan bahasa tidak lengkap. Contoh misalnya, e, tolong dong tutupin pintu." Can you please close the door? Nah, itu bisa kita berbicara secara tidak lengkap akan tapi kalau bahasa tulisan harus lengkap, baik uh, gramatikanya, vocabulary-nya, dan juga secara sintaksis atau ketepatan dalam menulis. Di dalam buku Writing 1, Uh, telah disusun 16 topik yang akan diajarkan dan dipelajari selama perkuliahan antara lain 1 Introduction to Writing 1, 2 Parts of a Paragraph, 3 Topic Sentence, 4 Supporting Sentences, 5 Supporting Details, 6 Concluding Sentence, 7 Unity in an Academic Paragraph 8. Cohesion and coherence in an academic paragraph. 9. Midterm test. 10. Descriptive paragraph. 11. Argumentative paragraph. 12. Process paragraph. 13. Cause effect paragraph. 14. Comparison contrast paragraph. 15. Review and practice for final part 1. Dan yang terakhir adalah Review and practice for final part 2. Setiap topik ini ada di dalam setiap bab. Anda bisa baca di dalam buku Writing 1 sesuai dengan judul dari tiap bab. Setiap bab akan ada penjelasan materi, latihan dan tugas mandiri. Academic Writing in English. Sebagai pelajar Indonesia, kita perlu memahami bahwa menulis secara akademik di dalam bahasa Inggris pada dasarnya berbeda dengan menulis secara akademik di bahasa Indonesia. Laurie J. Kirchner yang mengajar di University of Sciences in Philadelphia dan Stephen R. Mendel yang mengajar di Drexel University menyatakan bahwa Writing enables you to discover ideas, make connections, and see from new perspectives. In this sense, writing is a demanding, creative process of thinking and learning about yourself, about others, and about your world. In another sense, writing is a tool that empowers you. It enables you to participate in the ongoing dialogue among people who talk to each other in letters. news groups, memos, petitions, reports, articles, editorials, and books. Writing is also a constant process of decision-making, of selecting, deleting, and rearranging materials. Nah, coba sekarang saya jelaskan. Maksud dari Kirchner dan Mendel tentang academic writing in English adalah bahwa Writing itu membuat anda bisa discover ideas, yaitu bisa menemukan ide. Make connection, kita bisa membuat hubungan antar ide and see from new perspectives dan melihat dari perspektif yang baru. In the sense, dalam hal ini katanya, writing is a demanding. Menulis itu membutuhkan a creative process of thinking and learning. Membutuhkan proses kreatif dari berpikir dan belajar about yourself tentang diri Anda sendiri, about others tentang orang lain, and about your world dan tentang dunia Anda. In another sense, dalam hal lain, menurut Krishna dan Mendel, writing is a tool that empowers you. Menulis itu adalah alat untuk memperkuat Anda. It enables you to participate. Membuat Anda bisa berpartisipasi In the ongoing dialogue, dalam dialog yang sedang berjalan, among people who talk to each other, di antara orang-orang yang sedang berkomunikasi satu sama lain, in letters dalam surat, news group, grup berita kelompok, memo, petisi, petisi itu berhubungan dengan hukum, reports, laporan-laporan ilmiah, artikel yang ada di jurnal-jurnal, editorial yang ada di majalah-majalah majalah ilmiah. Dan buku-buku, selain itu, dia juga mereka juga bilang begini: "Writing is a, also a constant process of decision making. Menulis itu, juga proses konstan, ya, langsung dari membuat keputusan, dari memilih, menghapus, dan menyusun materi." Nah, jadi, academic writing in English, menurut Kirchner dan Mendel, sebagai pengajar yang ada di universitas. Philadelphia dan juga Drexel University bahwa academic writing itu tidak hanya seperti meletakkan huruf di atas kertas, tapi membutuhkan proses berpikir kreatif. Nah, dari konsep dasar ini, kita kemudian bisa berlanjut kepada pemahaman bahwa academic writing in English itu membutuhkan kepintaran dan juga kecerdasan di dalam menuliskan. Bahasa secara tertulis. Kirchner di bukunya halaman 4-16 menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum menulis yaitu 1. Determining your purpose 2. Identifying your audience 3. Setting your tone 4. Analyzing your argument 5. Choosing a topic 6. finding something to say. Now let me explain to you one by one. Satu, determining your purpose. Your purpose ini maksudnya adalah bahwa ketika Anda mau menulis, Anda harus menentukan dulu apa tujuan Anda menulis. Apakah tujuannya itu untuk mendeskripsikan tentang suatu objek? Atau Anda berpendapat tentang suatu persoalan, atau Anda bisa menjelaskan tentang proses suatu hal. Mungkin Anda juga bisa tujuannya membedakan dua hal, atau membandingkan dan menyamakan dua hal, serta bisa jadi Anda bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena. Nah, jadi tahap pertama sebelum menulis adalah determining your purpose. Jadi Anda harus tahu tujuan Anda apa dalam menulis. Dan yang kedua, identifying your audience. Yang poin kedua ini maksudnya adalah Anda ketika menulis Anda harus tahu audience Anda siapa. Ketika Anda menulis untuk dosen, tentu berbeda dengan menulis untuk teman satu kelas menulis untuk tugas kuliah tentu berbeda dengan menulis untuk postingan di WA atau Facebook atau Instagram. Nah, jadi Anda harus mengidentifikasi audiensnya siapa karena bisa jadi nanti salah audiens akan salah pemaknaan. Yang ketiga, setelah you menentukan audiensnya siapa, you have to set your tone. Setting your tone means that you have to set the way how you say your ideas in writing. Jadi tone di sini adalah uh, nada ya atau bunyi. Kalau misalnya Anda tone-nya serius berarti kosakata yang Anda gunakan juga harus kosakata yang serius. Kosakata yang digunakan juga tentu dipilih dengan disedemikian rupa. Dan ketika kita menulis untuk koran dengan bahasa yang jurnalistik dengan bahasa Cerita pendek itu tentu berbeda. Yang keempat, analyzing your argument. Analyzing your argument ini maksudnya adalah Anda menganalisa opini Anda, pendapat Anda. Anda harus tahu mana yang opini, mana yang fakta. Nah, jika tidak, tentu akan menimbulkan bias atau kesalahan. Jadi, sebelum kita memberikan argumen, kita harus menganalisa dulu argumen yang kita miliki. Is it true? Is it correct? Uh, is there any important details that you're going to say? Nah, yang kelima, choosing a topic. Nah, dari semua ide yang ada di pikiran, tentu kita bisa memilih satu topik yang mau kita bilang. Nah, choosing a topic. Nah, mungkin tidak mungkin semua hal akan kita sampaikan dalam tulisan. Tentu kita pilih salah satu topik yang ada. Dan yang keenam, finding something to say dari topik yang kita pikirkan tadi, tentu kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan. Nah, Oke, okay, misalnya contoh begini: determining your purpose. Tujuan saya adalah misalnya tentang berbicara uh, online learning, nah, ya. Tujuannya, tujuan saya menginformasikan online learning, identifying your audience. Audience saya adalah mahasiswa, Tone-nya adalah akademik. Argumennya adalah online learning, bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, topiknya berarti tentang online learning. Nah, finding something to say, saya mau bilang begini: students can use online learning when they are equipped with reliable sources. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah argumen. Why should we learn academic writing? Menurut McMahon yang menyatakan bahwa the rewards are more than psychological. Writing well is one of the most useful skills you can develop, essential even and extremely valuable to prospective employers. You will improve your chances of landing and keeping a good job if you can write clearly, correctly, and convincingly. Menurut McMahon dia bilang bahwa The, the rewards are more than psychological. Jadi reward dari bisa menulis academic writing itu lebih dari sekadar psikolog, secara psikologis. Writing well katanya mampu menulis dengan baik adalah salah satu skill yang sangat bermanfaat yang bisa Anda kembangkan. Bahkan sangat esensial serta sangat bermanfaat untuk prospective employers. Nah, bagi pengusaha-pengusaha prospective, -pengusaha Anda memiliki kemampuan menulis yang bagus. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Anda bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika kita bisa menulis dengan jelas, benar, dan convincingly, ini maksudnya bisa menulis dengan penuh keyakinan. Percaya diri. In terms of the writing process, there are several steps that you need to consider. The first one is pre-writing. Pre-writing is time to think. Pada tahap pre-writing, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda pertimbangkan. The first question is, what do I want to say? Apa sih yang mau saya bilang? And then, how do I want to say it? Bagaimana cara saya mau menyatakannya dalam tulisan? And then, who will read my writing? Siapa yang bakal membaca tulisan saya? Yang keempat, what else do I need to know to begin? Apa sih yang harus saya tahu sebelum memulai? And the last question is, who can I talk to about my ideas? Nah, jadi, lima pertanyaan ini bisa Anda tanyakan kepada diri sendiri sebelum Anda menulis. Makanya, pre-writing itu disebut sebagai tahap time to think. The writing process number two is called as drafting what does it mean drafting means it is time to write it down sebelumnya anda berada pada tahap pre-writing nah sekarang kita masuk tahap drafting beberapa pertanyaan bisa membantu anda di dalam proses drafting pertama are my thoughts organized Apakah pemikiran-pemikiran saya teratur rapi? Yang kedua, which ideas do I want to develop? Ide yang mana yang perlu saya kembangkan? Yang ketiga, in what order do I want to say them? Dalam susunan seperti apa saya mau menyampaikannya? And the last question is, who can read this and offer suggestions? Siapa ya sih yang bisa membaca ini dan memberikan suggestion atau saran? Ini bisa dilakukan pada saat drafting. Drafting adalah tahap pertama Anda menulis. Kalau pre-writing, Anda menulis itu di dalam pikiran, di dalam e, disebut juga dengan setelah brainstorming. Tapi dalam drafting, Anda sudah menuliskan ide yang Anda punya tersebut. the that is the writing process is called as revising it means that it is time to improve my writing if you write your writing then revising means time to improve your writing we have one two three four five six six question that will help you when you do the revising Jadi ada enam pertanyaan yang bisa anda eh, jawab dalam proses revising. Have I read what I have written? Nah ini pertanyaan pertama. Sudahkah saya membaca apa yang saya tulis? Nah jadi ketika anda menulis, anda baca lagi apa yang anda tulis. Jangan langsung anda share, jangan langsung anda kirimkan ke orang. Dua, are my details clear? Apakah details yang saya tulis itu jelas? Ketiga. Should I add or take out parts? Haruskah saya tambahkan atau buang beberapa bagian? Ini proses revisi. Kalau rasanya anda penting tambahkan, tambahkan. Kalau ada yang rasanya anda buang-buang. Yang keempat, Have I used the best ideas and words? Sudahkah saya menggunakan ide terbaik dan kosakata terbaik? Of course. Menulis itu juga bisa jadi ajang showcase terhadap kemampuan Anda. Show your best ideas and words. Yang kelima, is my writing in a sensible order? Apakah tulisan saya dalam susunan yang bagus dan rapi? Dan yang terakhir, what suggestion have others made? Apa saran-saran yang telah diberikan oleh yang lain dalam proses menulis ini? Nah, ini disebut revising. Tahap dari revisi Time to Improve My Writing: Ketika Anda baru pada tahap pertama menulis, itu disebut drafting. Itu sebabnya, ketika Anda memberikan tugas Anda kepada saya, itu baru disebut sebagai drafting, belum complete writing. Tahap keempat disebut editing. What does it mean? Editing means time to make things correct. Nah, jadi, dari pre-writing, kemudian Anda sudah masuk ke drafting, lalu setelah Anda bikin draftnya, Anda lakukan revisi. Nah, setelah revisi, baru kita lakukan yang namanya editing. Apa saja yang harus dilakukan pada tab editing? Nah, kita lihat pertanyaannya ada: 5-1. Have I used complete sentences? Nah, jadi, perhatikan kalimat Anda. Apakah kalimat Anda lengkap? Subject, verb, object, complement. Yang kedua, are my spelling, capitalization, and punctuation correct. Anda perhatikan spellingnya, capitalization atau penggunaan huruf kapital, dan punctuationnya correct. Yang ketiga, have I mark corrections that I need. Apakah saya sudah melakukan koreksi yang saya butuhkan? Nah, ini pada tab editing. Yang keempat, has someone check my work? Nah, di tab ini biasanya saya akan membaca tulisan Anda. Lalu saya akan memberikan beberapa komentar terkait grammatical, vocabulary, atau susunan ide. Tanpa mengubah struktur ide yang ada di dalam tulisan Anda. Dan yang terakhir, pada saat tab editing, Anda bisa pertanyakan, Do I have a correct and neat copy? Apakah saya memiliki Salinan yang benar dan rapi, nah biasanya pada saat editing ini banyak coret-coretan. Nah, ketika Anda membuat tulisan yang baru dari yang dia di -edit tersebut, tentu tulisannya harus lebih rapi. Dan dalam hal ini tentu Anda harus pandai dan lincah dalam menggunakan Microsoft Word karena hal tersebut adalah skill yang paling mendasar yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Oke, okay, tahap terakhir dari the writing process adalah publishing. Publishing is time to share my writing. Ketika Anda sudah melakukan proses uh, pre-writing, drafting, kemudian revising, editing, dan sekarang terakhir kita masuk tab publishing. Apa yang harus kita lakukan dalam tab publishing? Pertama, Anda bisa tanya kepada diri Anda tentang tulisan yang Anda tulis. Should I illustrate it and display it? Hmm. Jadi ada pertanyaan, should I illustrate it and display it? Apakah saya harus mengilustrasikannya dan mendisplaykannya? Kedua, should I bind it in a book? Apakah saya harus menjilidnya dalam bentuk buku? Yang ketiga, should I read it out loud? Apakah saya harus membacanya dengan keras? Yang keempat, can I place it in a classroom library? Bisakah saya tuliskan, uh, masuk, tempatkan di perpustakaan kelas? Atau yang terakhir, will I act it out? Nah, ini publishing ini bisa, Anda bisa sharing dalam bentuk apapun. Um, dalam tugas mata kuliah English Paragraph Writing, yang dimaksud dengan publishing adalah, yaitu yang Anda tulis, di kertas lalu yang Anda serahkan kepada saya, lalu Anda posting di uh, URL yang telah kita sediakan. Itu disebut dengan publishing.